Waktu itu ada bunyi ngek gitu, ada bunyi ngek gitu. Oke, teman-teman, kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Mulia Motor. Teman-teman, subscribe dimanapun Anda berada. Teman-teman para pemula, saya doakan teman-teman semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, teman-teman, ini ada beat ya, beat lama ya. Beat ini bermasalah di dinamo starter. Dinamo starternya bukan mati, namun mengeluarkan bunyi tidak sedap didengar, seperti bunyi ketika kita starter itu ada bunyi yang tidak nyaman kita mendengarnya. Coba kita coba starter seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ada bunyi ngek gitu. Ada bunyi ngek gitu. Oke, teman-teman, kita akan buka dinamo starternya. Kita akan buka dulu saringan hawa ini, filter udara ini, lalu kita akan buka dinamo starternya. Ini kemungkinan itu busnya yang sudah habis, atau magnetnya yang sudah lepas dari kedudukannya, atau lemnya mungkin sudah terlepas, atau bisa jadi magnetnya pecah. Oke, kita tidak berandai-andai, kita langsung saja kita buka dinamo starternya. Nih teman ya, sudah kita buka, lalu kita akan lihat apa permasalahan di dalam dinamo starter ini sehingga mengeluarkan bunyi yang tidak sedap itu.
seperti ini teman ya, sangat kotor sekali di dalamnya, sangat kotor sekali. Untuk carbon brushnya masih bagus ya, ini masih panjang. Nah, di sini teman-teman ya, yang membuat berbunyi itu, bergesekan itu. Nah, ini teman-teman ya, yang membuat bunyi berisik itu adalah di bagian bus di sini, bagian ujung bus di sini dan bus di dalam di sini, karena sudah mengering, karena sudah sangat kering sekali, makanya dia menimbulkan bunyi seperti bunyi tadi, ya. Dan itu bisa juga terjadi di sini, di bagian angker ini, bersentuhan dengan magnet yang ada di dalam sini, itu bisa juga menimbulkan bunyi. Nah, jadi karena sudah mengering itu, karena putaran itu dia bergesekan sehingga mengeluarkan suara yang tidak enak itu. Jadi ada juga teman-teman yang bunyi itu ditimbulkan gara-gara gesekan di angker ini dengan magnet yang ada di dalam di sini. Nah, itu menimbulkan bunyi juga. Namun untuk di motor ini bunyi itu ditimbulkan karena bus di sini yang sudah mengering dan bus yang di dalam ini sudah mengering. Jadi pergesekan antara as di sini dengan bus itulah yang membuat dia berbunyi. Nah, ini kita bersihkan, kita cuci, kita bersihkan semuanya, lalu kita pasang kembali dan kita berikan gemuk dan pelumasannya. Oke, teman-teman, kita bersihkan dulu. Jadi bunyi tadi itu bukan dari angker yang bersentuhan di sini ya, karena di sini terlihat jelas bahwa ini tidak ada gores sedikit pun ya, ini masih bagus ya. Nah, jadi bunyi tadi itu berasal dari ujung di sini yang bersentuhan dengan bus yang ada di dalam di sini, yang ada di situ, yang karena di situ sudah sangat kering sekali, karena sudah tidak ada gemuknya lagi, jadi ketika berputar itu dia mengeluarkan bunyi seperti tadi. Oke, teman, ini sudah kita bersihkan semua dan di sini juga sudah kita amplas untuk melancarkan hubungan arus di sini. Ini sudah bagus, sudah bersih semuanya. Lalu kita akan rakit kembali. Ya. Hey, sahabat, teman-teman semua, ini kita pasang coilnya dulu ya, atau carbon brushnya ini dulu, angker di carbon brush ini dulu, tolong pegang.
Betul. Nih, seperti ini ya, kita tahan sebelah seperti ini, lalu kita pasang yang satu lagi seperti ini. Lepaskan seperti ini, lalu kita tekan seperti ini. Nah, kita tahan, lalu kita minta bantuan untuk memasukkan. Oke, seperti itu sudah masuk. Langsung lalu kita tekan, kita goyang, tekan perlahan. Nah, seperti itu masuk ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Lalu kita berikan gemuk di ujung di sini. Nah, seperti itu ya. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Seperti itu. Lalu di dalam di sini juga kita berikan sedikit, jangan terlalu banyak ya. Nah, seperti itu. Lalu kita pasang kembali. Cara pemasangan ini kita memegang ujungnya di sini ya. Kita pegang ujungnya di sini ya. Ujungnya di sini seperti ini. Lalu kita masukkan. Nah, seperti itu. Lalu kita cari topnya, posisinya di mana. Nah, seperti itu ya. Lalu kita coba putar, tidak ada menyentuh. Oke, bagus. Seperti itu. Lalu kita pasang bautnya. Nah, seperti itu sobat ya. Lalu kita pasang, kita tes dulu pakai aki. Kita coba tes pasang akinya saja dulu. Kita tes begini aja dulu ya. Kita bisa dengar bunyi starternya. Oke teman, seperti itu. Bunyinya sudah hilang. Bagus sekali. Tidak ada bunyi berisik seperti nguk 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 tadi ya, sudah hilang bunyinya. Nah, itulah penyebabnya teman-teman ya. Jadi bila dinamo starter motor Anda seperti itu, coba dibersihkan dan dilihat di dalamnya. Jika tidak bersentuhan di angker, artinya mungkin di bosnya itu kotor seperti yang saya lakukan tadi. Lakukan semuanya, cuci bersih, lalu berikan pelumas seperti itu atau gemuk seperti itu. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih.